Halo anak-anak kelas 2, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang menceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di rumah. Halo, namaku Siti. Aku kelas 2 SD. Di rumah, aku tinggal bersama ayah dan ibu. Ayahku bekerja sebagai guru dan ibuku bekerja sebagai pembuat kue. Agar lebih menarik, ibu mewarnai kue buatannya dengan berbagai macam warna. Pewarna makanan yang dipakai ibu adalah pewarna makanan alami. Ada yang berwarna putih tanpa pewarna. Ada yang berwarna hijau dengan pewarna dari daun suji. Dan ada yang berwarna ungu dari buah naga. Seluruh keluarga menikmati kue buatan ibu sesuai dengan warna kesukaan mereka masing-masing. Meski begitu, seluruh keluarga kami selalu hidup rukun dan damai meski memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Selain itu, kami juga selalu saling membantu satu sama lain dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Meski kami memiliki kesukaan yang berbeda-beda, tapi keluarga kami selalu bekerja sama dan saling tolong-menolong antar sesama anggota keluarga. Bagaimana dengan keragaman yang ada di keluargamu? Coba ceritakan dengan penuh percaya diri sambil direkam menggunakan video ya. Semangat!